Paul Pogba mengungkapkan kepuasan setelah timnas Prancis mampu menjuarai grup F Euro 2020. Sebabnya, grup itu disebut grup neraka. Di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021, dini hari WIB, Portugal vs Prancis selesai 2-2. Sepasang gol Cristiano Ronaldo dibalas 2 gol Karim Benzema. Dengan tambahan 1 poin ini, Prancis memuncaki klasemen grup F dengan raihan 5 poin. Jerman dan Portugal menyusul di posisi kedua dan ketiga. Prancis bisa memenangi persaingan dengan Jerman dan Portugal di grup F, Pogba pun merasa sangat puas. Kami puas dan yang terpenting adalah kami di puncak grup. Kami bisa meraih itu di grup yang tak mudah. Kami tahu bahwa kami harus meningkatkan diri, kata Pogba di beIN Sport. Ex pemain Portugal, Nuno Gomes, menyebut alasan mengapa grup F pantas dinilai sebagai grup yang mengerikan. Dalam menit-menit akhir pertandingan, kita melihat kedua tim berpikir mengenai babak 16 besar. Momen naik turun emosi selama 90 menit. Hasil akhir yang adil menurut opini saya dengan peluang terpisah untuk kedua tim, kata Nuno Gomes di situs UEFA. Portugal pernah menempati posisi pertama di grup, lalu kedua, dan berakhir di posisi ketiga. Itu dinamai grup mematikan untuk satu alasan, kata dia menambahkan. Prancis akan berhadapan dengan Swiss di babak gugur Euro 2020. Swiss merupakan peringkat ketiga grup A, yang menjadi salah satu tim urutan ketiga terbaik.